datang di Malaysia. Sekarang kita lagi ada di Kuala Lumpur. Dan ini salah satu kawasan yang ramai akan turis. Jadi kalau memang turis itu dari negara manapun pasti mainnya ke daerah sini. Ini namanya daerah Bukit Cinta. Jadi yang pernah ngikutin jalan-jalan aku selama ini pasti tahu kalau Malaysia itu pasti aku akan jalan ke daerah Bukit Bintang ini. Dan hari ini, karena aku nggak sendiri, aku mau ngajakin si Raiga makan salah satu restoran yang recommended banget di sini. Kan ini masih dari kawasan Bukit Bintang, dari MRT atau dari Sungai Weng deh. Aku biasanya Sungai Weng, lurus aja arah ke Jalan Alor, tinggal lurus, tar kita cari ada nama restorannya itu Cimeng. Sampai di depan restorannya, lihat itu nasi ayam Hainan Cimeng. Jadi lokasinya memang di keramaian sih, Bukit Bintang, jalan ada lampu merah. Mana ya? Ah, ini nih. Ada lampu merah. Pas banget di depannya ada Buy and Save Store. Jadi pas banget depan-depanan sama si nasi Hainan Cimeng itu ya. Sekarang udah di restorannya. Dan ini dia menu-menunya. Ada banyak pilihan sih menu-menunya. Oh. Sama ada pasang. Lihatin tuh. Ayamnya pada digantung-gantung semua. Banyak banget ya. Kayaknya enak tuh ayam. Sensi digantung. Banyak. Ini apanya, Bu? Kecap. Oh, ini kecap. Ini sup. Penasaran tau rasanya kayak gimana? Dan hari ini lagi rame banget. Ini cepet banget, hitungannya gak nyampe 5 menit udah jadi. Ini yang dada ayam. Yang Raiga, ini yang apa tadi? Raiga apa? Itu ayam belakang. Ini ayam belakang. Maksudnya ayam belakang gue gak ngerti juga sih. Punggung kali ya, ayam kali ya. Ini dadanya. Ini nih, satu lagi yang katanya termasuk logo main di sini. Terong, cang. Ini sambal terong gitu sih ya. Baunya sih belajar banget. Oh, ada kuah juga sih. Sama nasinya jangan lupa. Nasinya nasi Hainan. Dan coba sekarang aku penasaran tuh sama sambal terong belacan. Karena orang bilang ini enak dan baunya memang goda banget. Jadi yang rekomend itu memang sambal belacan. Ya sambal belacan, terong belacan sama nasi Hainan ayam. Nasi Hainan ayam. Ya itu pokoknya. Coba ini. Kira-kira boleh ya? Boleh lah. Oh, parah. Oh, ntar gue dibeliin ini aja gue. Enak. Sudah. Sebelehoi, enak banget. Sebelehoi. Rasanya tuh gak pedas-pedas banget. Belacannya berasa banget, belacannya enak. Iya. Jadi belacannya kayak ini ya. Kira sambal teri gitu. Jadi bila si belacannya itu kayak teri. Jangan oh ada terinya bukan? Oh, ada benernya. Ini nah, kayak ada apa? Rasa asin deh. Kayaknya ada terinya. Enak banget ini benar sesuai ini kalau dibilang komedinya enak. Isinya daun bawangnya masih segar, terus ada bombay, bawahnya dikasih kubis, terus kubis apa sayur kok? Sama kan kalau mau kubis sama ya sama kan itu
Kaitannya, ini sumpah wangi banget tau. Ini makan bumbunya doang, bumbunya terong bacang sama nasi enak banget. Sumpah, kita coba, kita coba. Itu ternyata ada kacang tanah tau ya, kuat. Kacang tanah kacang merah. Ini ayamnya nih. Ayamnya apa tau? Kalau dari rasa itu kayak direbus, tapi si kulitnya tuh kering. Sekarang kita cobain terong sama ayam. Jarangnya dominan dengan rasanya. Asli. Dan harganya ini masih, aku bilang sih masih worth it lah harganya. Yang mahal-mahal banget. Ini ayam luar sana di 10 ringgit. Ini tengah kota sih lagi, tapi harganya worth it lah ya. Benar, ini kan tempat wisata. Kalau itu kan tempat wisata, ini kan harganya. Ya assalamualaikum, ini harganya. Restorannya kita di sini aja sih. Ada beberapa tempat juga. Cuma karena ini daerah sini Bintang, jadi ini yang paling gampang untuk dicari. Alhamdulillah, kenyang banget, eh. Nehnya masih sisa. Benar-benar kenyang banget ini porsinya, wow. Kalau yang sebelah juga tetap dia mau makannya banyak. Sampai di sini dulu video kita. Di sini kita mau lanjut kemana lagi? Masih rahasia karena banyak banget tempat makan di sini. Jangan lupa like, comment, sama subscribe channel Idol Fikri. Untuk semuanya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Dadah.